Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membersihkan kultivator GT800 Tiger ya. Tiger 800 ini juga ada. Nah, kita bersihkan, kita lap-lap seperti ini ya. Kita lap-lap agar bersih biar tidak karatan ya. Kemarin itulah tangki dari kultivator nih. Dan ini engkolnya, ini tangkinya. Dan ini knalpotnya telap juga. Ini tempat pambelnya juga dibersihin ya. Ini mesinnya, kita lap-lap mesin. Nah, kita lap-lap semua agar bersih ya teman-teman. Nah, kita lap lagi stang-stangnya. Lap semua ini stang-stang sini, kita lap semua stang-stang rangka-rangka ini, kita lap semua. Nah, supaya bersih. Nah, ini tempat gardan, kita harus lap gardannya supaya bersih, supaya enak jalannya nanti ya. Nyangkut-nyangkut kotoran-kotoran seperti tanah ini, kotoran tanah dan debu ini yang melengket seperti ini. Kita bersihkan. Nah, kita bersihkan sampai benar-benar bersih, karena kalau setelah dipakai itu harus dibersihkan. Oke teman-teman, ginilah cara membersihkannya ya, gampang. Kita mengelap-ngelap sudut-sudutnya aja. Oke, sudah bersih ya. Tinggal ini kayaknya sekalinya sekali lewat aja ya, soalnya ini nanti kotor lagi. Jadi kita bersihkan semua. Oke, terima kasih. Inilah kultivator GT800 yang saya gunakan untuk membajak kebun. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.